Halo semua, ketemu lagi sama saya Ridwan di channel Urban Store. Hari ini saya akan unboxing dan review sebuah TWS dari Sony. Namanya WF-SP800N. Nah, produknya sudah ada di tangan saya. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita mulai unboxingnya dulu aja ya. Oke, kita akan buka boxnya. Sini ada panduan untuk pairing. Jadi begitu dibuka boxnya, kita bisa langsung dipandu untuk pairingnya. Nah, ini dia Sony SP800N. Ini warna oranye ya. Cerah sekali. Ini case-nya. Dan ini earbud-nya. Di dalamnya ada apa lagi? Kita cek lagi. Ada kabel charging Type-C. Sudah mendukung USB Type-C. Lalu ada ear tips. Ini ada berbagai ukuran ear tips yang kalian bisa sesuaikan dengan telinga kalian ya, guys. Oke, di sini juga ada access code untuk mencoba audio 360 reality dari Sony. Dan di sini ada buku panduannya. Wah, panjang sekali ya. Oke, udah semua, kita unboxing. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk subscribe channel Urban Lab Store. Jangan lupa nyalakan tanda lonceng merah, komen, like, dan share juga informasi ini jika dirasa bermanfaat. Kita lanjut review untuk spesifikasinya. TWS FP800N memadukan kemampuan daya tahan baterai yang lama. TWS ini diciptakan untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan sepanjang hari tanpa worry kehabisan baterai. Karena Sony SP800N ini bisa digunakan hingga 18 jam dengan Bluetooth dan Active Noise Cancellation menyala. Dan bisa sampai 26 jam jika Active Noise Cancellation dalam keadaan mati. Sony SP800N ini hadir dengan IP55 yang bisa tahan air dan keringat. Tahan air ini berarti tahan cipratan air ya guys. Memiliki suara bass yang mantap, dipadukan dengan teknologi noise cancelling, TWS ini pas digunakan saat berolahraga dan intensitas tinggi. WF-SP800 ini mempunyai kemampuan pengisian daya yang cepat. Cukup charge 10 menit, bisa digunakan sampai 60 menit dengan noise cancelling. Dan di charge 1,5 jam, produk ini udah bisa dipakai sampai 9 jam. Oke, tadi saya mention tentang IP55. Seperti yang sudah saya bilang, WF-SP800 ini sudah dibekali dengan rating tahan air IP55 yang membuatmu tidak perlu khawatir dengan percikan air dan debu. Lalu ada penahan arc. Nah, bentuknya seperti ekor di eartip ya. Nah, TWS ini juga sudah dilengkapi penahan arc tersebut. Jadi ini didesain melengkung 3 dimensi, memastikan TWS ini mantap menempel di telinga tanpa khawatir jatuh saat kita pakai. Apalagi saat dipakai loncat-loncat, olahraga, atau berlari. Baik, Sony WF-SP800 ini mempunyai berat 9,8 gram. Sangat ringan dan nyaman. Sangat pas untuk dipakai untuk berolahraga, nyaman dan juga aman. Jadi tidak khawatir untuk jatuh. Coba kita timbang ya. Oke, jadi betul ya. Ini ringan sekali ya untuk dipakai untuk berolahraga. Oke, kita coba case-nya. 57 gram. Besar tapi ringan. Oke, sekarang kita bandingkan dengan Marshall Mode 2 True Wireless. Kita akan timbang earbud-nya terlebih dahulu. Masih lebih ringan Marshall Mode 2 ya, guys. Bahkan untuk dua sepasang earbud-nya masih lebih ringan Marshall Mode 2. Karena bentuk dan build quality-nya juga untuk SP800 ini lumayan kokoh ya. Untuk urusan Bluetooth, TWS ini memiliki chip Bluetooth versi 5.0 di kanan dan di kirinya. Saat digunakan, kedua Bluetooth tersebut akan memancarkan suara yang bersamaan. Ditambah lagi ada antena yang didesain optimal sehingga koneksi stabil dan suara memukau. Lalu ada touchscreen. Pengontrolan menu pemutaran musik dan voice assistant dilakukan dengan menu touch pada earbud-nya. TWS ini memiliki fungsi quick attention di mana saat kamu menyentuh dengan jari pada earbud-nya, seperti ini, akan menurunkan dan bisa menaikkan volumenya. Dan membuatnya bisa menenangkan lingkungan sekitar tanpa harus melepas earbud-nya. Seperti menu transparansi di mode 2 ya. Menu quick attention ini bisa kamu atur di aplikasi Sony Headphone Connect. Uniknya TWS Sony ini sudah dibekali dengan kontrol suara adaptif, yang mana fungsi ini bisa mendeteksi lingkungan aktivitas kamu. Contohnya saat kamu berlari dan berjalan, menunggu atau bepergian, suara musik yang dihasilkan TWS ini akan menyesuaikan agar sesuai dengan lingkungan di mana kamu berada saat itu. Fungsi ini juga bisa dirubah melalui aplikasi Sony Headphone Connect. Selain itu juga, Sony WF-SP800 ini memiliki kualitas suara yang lebih jernih untuk keperluan menerima ataupun membuat panggilan telepon.
Baik, kesimpulannya adah Sony Aspilapros N bisa digunakan hingga 26 jam. Tampil lebih dinamis dan elegan, lebih canggih dan juga tahan di segala situasi. Dan pastinya tanpa mengurangi kualitas bassnya yang super powerful, cocok banget buat kalian yang hobi olahraga dengan ekstra. Fungsi kontrol adaptif pada TWS ini menambah rasa aman dan canggih saat dipakai. Sayangnya TWS ini belum support connect Bluetooth dengan NFC dan belum menggunakan Bluetooth IPTX. Tapi tetap sangat worth it banget, Urban Life. Dengan harga Rp2.599.000, kalian bisa beli produk ini di toko Urban Life terdekat ataupun di Urban Life Official Store. Urban Life Store mensupport 24 bulan cicilan karena kita jamin pasti original, bergaransi, dan kalian pasti akan dapat promo spesial di event-event tertentu. Baik, segitu dulu video review kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Urban Life Store dan di like apabila suka, dan silakan komen apabila ada yang kurang. Saya Ridwan pamit dan undur diri. Sampai berjumpa di channel Urban Life episode selanjutnya. Bye-bye.